Mantap. Terima kasih. Bagaimana? Pasangin terus AF72. Nyalain loncengnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, guys, terima kasih. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Jumpa lagi dengan saya AF72 Channel. Di sisa waktu yang masih ada ini AF sempatkan untuk Anda untuk meliput daripada seekor sapi simental yang masih tersisa ya. Simental jumbo ini guys ya. Simental jumbo. Leher cukup ini, walaupun beton, ini semi beton ya. Lampir. Oke. Ini kaki ya. Oke, bagi saudara-saudaraku dimanapun berada, terutama bagi peternak ya, terutama lagi bagi peternak pemula, di saat-saat ini telah terjadi wabah ya, wabah kuku dan mulut sapi. Perlu diwaspadai guys ya, jagalah kesehatan kandang, jagalah pakan, pokoknya jaga semuanya guys ya, untuk mencegah hal-hal pada ternak kita, terutama pada hewan besar seperti sapi misalnya. Oke, kembali guys, ini kaki cukup lumayan guys ya. Kelamin. Oke guys. Punggung guys ya, punggung dari sebelah kiri cukup ideal guys ya, ini sangat ideal antara panjang sapi dengan tinggi sapi, ini sangat ideal ya, tidak timpang, tidak pincang. Oke, kaki belakang, bagian belakang jadi ini masih tegak guys ya. Bokong cukup semok ya, jumbo ini guys ya. Si limosin, sorry guys ya, simental ini guys ya. Ini simentalnya kelihatannya hanya di apa, di kepala dan kaki guys ya, kaki, perut bagian bawah dan ekor ya. Kalau body bagian atas ini dari leher sampai punggung ini didominan oleh jenis limosin guys ya. Tapi ini akhirnya ini masih kategori simental ya. Cukup tinggi guys ya. Ini tinggi badan nih sepundak saya nih ya, sepundak saya guys. Cukup mantap guys ini, semi beton guys ya, ini lehernya leher semi beton. Bang Haji ini taksiran sampean ini bobot berapa bang? 800 ya. Ya lebih sedikit bang ya.
kalau 8 kurang itu tidak mungkin, sudah lebih dari 8 gitu ya. Walaupun tidak lebih banyak, ini sudah di atas 8 guys ya. Ini milik siapa nih Bang Haji? Milik juragan siapa ini? Milik siapa ini? Oh, Mas Lutfi. Oke, terupa ini milik Mas Lutfi teman guys ya. Oke, saya atur-atur sinar guys ya, supaya hasil bisa oke. Karena ini suasana panas guys ya. Ini pantulan tembok pun sangat lumayan guys, ini jadinya kita lihat kita dari sini kan gelap guys ya. Jumbo. Oke, kita lihat tingginya coba berapa guys. 150 ya. 150 persis. Kalau panjang Pak, dari dada, dari dada. Dari sini Mas. Dari sini sampai belakang. Ya saya pegang ya. Oke. Coba lihat ini panjangnya guys ya. Berapa? 175 guys ya. Ini panjang 175 ya. Mantap guys. 150 tinggi, 175 panjang ya. Panjang ini panjang dari kaki depan guys ya, dari kaki depan sampai ke belakang 175. Terima kasih banyak Mas Aji atas kerjasamanya. Oke, adapun harga ini guys ya. Ini si bos sementara ini dinetkan 47 juta guys ya. Adapun untuk penawaran tertinggi di hari ini, hari Rabu tanggal 11 Mei 2002 yang terjadi di Pasar Hewan Aji Barang atau Pasar Sapi Aji Barang Kabupaten Banyumas ini, penawaran tertinggi baru di angka 45 juta ya. 45 juta saja guys ya. Oke guys, nanti sementara kalau misalnya Anda semua sudah melihat video ini, ada kalian niat ada senang atau niat meminang, nanti silakan kalian bisa hubungi sang pemilik ya, Mas Lutfi. Nanti saya akan mintakan nomor beliau di asistennya yang lagi duduk asis di sana guys ya. Oke, coba kita lihat ambil gambar dari yang ada di sebelah sana guys ya. Susah banget ini guys, jadi ambil gambarnya guys ya, karena menawan sinar cahaya ini guys. Hey! Oke, sudah mau loading. Selamat jalan bosku. Oke guys, mohon maaf ini nanti saya mintakan nomor Mas Lutfi ya, nanti ini asistennya saya kurang hafal guys. Oke, coba kita lihat terus, kita ikuti proses loading guys.
Ini sapi terbesar di hari ini guys ya, belum laku. Oke, guys, sampai di sini saya dulu liputan saya di video kali ini. Oke, guys, ini sudah di armada ya, harus nanti lihat sini, mudah-mudahan bisa sampai ke kandang atau kampung halaman dengan selamat, tidak ada sesuatu apapun. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.